Tidak hanya melakukan kegiatan fisik dan non-fisik, program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas juga melakukan kegiatan kerohanian, ziarah ke makam tokoh penyebar agama Islam pertama di Desa Ngerancang. Hal itu direspon baik oleh Purnomo Modin Desa Ngerancang. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas bersama Modin Desang Rancang melakukan kegiatan ziarah ke Makam Kiai Ahmad Zuni, tokoh penyebar agama Islam pertama di wilayah Tambak Rejo. Kegiatan ziarah tersebut membuat Purnomo Modin Desang Rancang senang. Kehadiran anggota Satgas tersebut direspon dengan baik olehnya. Hari ini adalah hari sudah akhir-akhir TMMD ini di desa merancang ya, ini ada kegiatan dari Kodim 0813 Bojonegoro mengadakan siara kubur di sesepuh Islam eh, sejarah Islam pertama di merancang ini di makamnya Mbah Ahmad Suni sangat senang sekali apalagi ini berziarah di makamnya canggah saya itu di atas buyut canggah ini canggah saya yang penyebar agama Islam di ngerancang pertama ini bahkan di sebelah barat Bojonegoro sampai Cepu Padangan sampai ngerancang ini mungkin dapat dikatakan walinya sebelah barat Bojonegoro Mbah Kiai Ahmad Suni dari Batu Ampar Madura Diakui Purnomo, anggota Satgas selalu pekat terhadap lingkungan di sekitarnya, tidak hanya kegiatan sosial, namun juga dalam kegiatan keagamaan.